Dan yang ini yang pasang yang rusak itu juga
dibaca 50 kali, paring banyu hijau, terus air hijaunya itu diminum, maka faedahnya yang akan terjadi, tanggo nyuwun tambahnya akal. Akal kita akan cerdas dan juga akan pintar. Kalau ayat kursi dibaca, terus ya aboni, ya fatah, ya rozak, terus kita dikasih air hujan, maka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ini adalah yang tertera dalam kitab Silatul Mubalighin. Dan juga kalau dibacanya cuma 50 kali ayat kursi dan ya aboni, ya fatah, ya rozak, maka faedahnya, maka hasil maksud dan sejati pun, maka segala hajat, segala cita-cita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan ayat kursi ditambahin dengan lafal ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak, bila mana digawamkan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.